kesan saya menjadi mahasiswa doktor di UI, yang pertama tentu saya menambah wawasan cukup banyak begitu, karena sistem pendidikan politik di UI cukup baik begitu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kepentingan pribadi saya dan keluarga saya. Saya ucapkan selamat kepada Saudara Tubagus Iman Aryadi yang telah berhasil melalui satu ujian terbuka menjadi doktor dalam bidang ilmu politik dari Universitas Indonesia. Saudara Iman Aryadi saya kenal dengan baik. Dia adalah seorang kader Golkar juga, yang juga memiliki pengalaman cukup dalam organisasi dan sekarang menjabat sebagai wali kota Cilegon. Dengan keberhasilan dia menjadi dokter, sekaligus juga melengkapilah kemampuan dia, kemampuan di bidang akademis, ditambah lagi kemampuan di bidang pemerintahan, dan juga ditambah dengan kemampuan di bidang politik. Menarik sekali disertasinya karena temuan-temuan penelitian dia amat penting menjadi reference dalam kajian-kajian politik di Indonesia. Karena apa? Karena peranan kiai, pemuka agama dalam politik di Indonesia itu sangat menentukan, sangat penting. Bahkan hari-hari ini kita menyaksikan banyak capres, cawapres yang juga bertemu atau mendatangi para kiai, yang memperlihatkan bahwa memang kiai adalah seorang tokoh yang sangat dihormati karena mempunyai karisma yang tinggi dan juga memiliki pengikut-pengikut yang bisa memberikan dukungan kepada calon-calon presiden dan wakil presiden. Saya kira studi ini juga menarik untuk belajar tentang politik Indonesia, terutama dikaitkan dengan peranan para pemuka agama, khususnya kiai. Ya, karena begini, disertasi Saudara Iman Aryadi ini, meskipun sudah ada beberapa yang menulis mengenai dinasti di Banten, tetapi dia membawakan sesuatu yang unik, yaitu peranan kiai dalam proses pemilihan pilkada dia. Dan temuannya unik, artinya dia bisa menambahkan beberapa teori mengenai peran ulama itu dengan teman-teman baru yang menambahkan kepada teori itu. Saya pikir itu sumbangan utama dari Saudara Iman Aryadi. Kaitannya dengan sekarang, terutama sekarang ini pun kan kita bisa melihat bahwa peran ulama masih sangat kuat di seluruh daerah, saya pikir. Oleh karena itu, disertasi ini bisa menyumbangkan pengetahuan kepada masyarakat mengenai peran ulama di masing-masing daerah yang berbeda satu sama lain. Di Banten beda, di Makassar beda, di Madura beda. Nah, dan itu apa yang disumbangkan oleh Saudara Aryadi mengenai khas Banten, ulama di Banten.